warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا أما بعد yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Ma'had Bapak Romo Yai Ki Haji Ainul Yaqin serta ibu serta keluarga besar. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Romo Yai Ki Haji Ahya Ulumuddin Mata'ala Allah Ta'ala bihayatihi wa ilmih. Kepada yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru besar kita Bapak Said, Bapak Kiai, nggak bisa ya saya sebutkan, para ulama, para hadirin sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di pesantren Hamalatul Quran ini dalam rangka untuk menghadiri satu acara, yaitu pergantian pengurus lama dari perwakilan santri dari Bapak E. Haji Komar pada Bapak Imam Mawardi, yang tadi kita sama-sama mendengarkan progres report dari pengurus lama yang mampu menghimpun dana sampai 1,5 M. Kemudian setelahnya itu pengurus yang lama tadi kita dengarkan memberikan PR kepada Bapak Kiai Haji Mawardi bagaimana bisa menyelesaikan tugasnya sampai masih ada PR-nya 3,5 ya atau 3 M lagi. Sebenarnya itu jangka pendeknya ya Pak Haji Mawardi. Jangka panjangnya sudah tentu masih berapa M lagi ya. Ini adalah merupakan satu tantangan kita bersama dan sekaligus juga merupakan ladang amal akhirat kita bersama, karena apa yang akan kita tanam ini adalah merupakan ladang ukhrawi yang betul-betul insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita sekalian selaku pribadi, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Dan ini juga merupakan salah satu ladang dakwah Islamiyah melalui Al-Quran Al-Karim, sehingga Al-Quran yang muncul dari Hamalatul Quran dengan segala nizamnya, segala sistemnya, itu akhirnya bisa berkembang di mana-mana. Sedikit saya ralat dari protokol tadi bahwa saya pernah diundang oleh Ratu Inggris. Sebenarnya saya pernah diminta untuk menjadi imam terawih di London, di Inggris, ya, di satu masjid di Whitechapel Road, ya, di London juga. Nah, di sana saya menjadi imam dalam rangka tarawih selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian setelahnya itu 2 tahun berikutnya saya diminta untuk menjadi imam tarawih juga di satu masjid Al-Falah di kota Birmingham di Inggris Raya juga. Kemudian 2 tahun berikutnya itu saya diminta untuk menjadi imam tarawih di Suriname, ya,
di sana di Nikeri, di Wageningen, di beberapa tempat yang penuh dengan orang Jawanya itu. Semuanya itu adalah merupakan barokah Al-Qur'an Al-Karim. Para hadirin hadirat sekalian, dahulu juga pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dakwahnya itu dari sesuatu yang sangat sederhana sekali. Dan Nabi tidak mempunyai tempat yang umum untuk bisa berdakwah. Hanya rumahnya yang sangat sederhana, pertemuan secara sendiri-sendiri. Tapi setelahnya Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi baru mempunyai ruangan yang agak luas, yaitu di Masjid Nabawi, yang dahulu itu dipunyai oleh dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Kemudian Nabi membelinya, dan luasnya tidak begitu luas, ya mungkin sekitar 1000 meter persegi saja, sekitar itu. Tapi lama kelamaan justru dari yang sederhana itulah, karena dengan modalkan Al-Quran Al-Karim, akhirnya lama kelamaan, baru berapa tahun saja, Nabi beserta para sahabatnya pada tahun ke-10 Hijriah, ada sekitar 120 ribu sahabat. Pada waktu ada umrah Al-Hudaybiyah, itu ya sekitar ribuan sudah, berapa jumlah pastinya, tapi sudah lama. Ini adalah bahwa bibit yang unggul itu pasti akan bisa memberikan hasil yang unggul pula. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang tamsil-tamsil dari bibit yang unggul, ya. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Kasyajaratin thayyibah, bibit unggul, pohon yang bagus, asluha thabitun, akarnya itu menghunjam ke bawah tanah, wa far'uha fis sama', pohon dan rantingnya semakin hari semakin kokoh dan kuat, dan akhirnya bisa membuahkan buah-buahan, dan buah itu ternyata tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, memberikan buahnya yang terus-menerus, bi'idni rabbiha, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tanaman Al-Quran, kita mempunyai anak, suruh ngabarin Quran, kita membuka santren dari Al-Quran, dan hal-hal yang berkaitan dengan kekuranan yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuh kembangkan bibit yang demikian bagus itu menjadi perkembangan yang luar biasa. Ini adalah merupakan keberkahan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran menjelaskan tentang keberkahan dirinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wahada dhikrun mubarakun anzalnah apa antum lahu munkirun. Wahada kitabun anzalnah mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wahada kitabun anzalnah mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayh wa litunzira ummal qura wa man hawlaha. Ini mubarakun, mubarakun, mubarakun. Allah sendirilah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu kitabun mubarakun. Dan keberkahan ini adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira.
tabaraka alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi asal usul dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunkan kepada Al-Qur'an, manakala Al-Qur'an itu dikonsumsi, diapresiasi dan orang mau berkomunikasi dengan Al-Qur'an, hidup bersama dengan Al-Qur'an, ta'amul dengan Al-Qur'an, maka bisa dipastikan kalau hatinya itu ikhlas, betul-betul ikhlas, maka insya Allah keberkahan itu akan muncul dalam berbagai macam aspeknya itu. Bukan hanya dalam aspek materi, tapi aspek yang non materi itu jauh lebih bermutu, jauh lebih memberikan harga yang luar biasa. Karena keberkahan itu bisa jadi keberkahan yang bersifat maknawiyah, bisa bersifat maddiyah, bersifat kepada personal, bersifat kepada keluarga, bersifat kepada keturunan, bersifat kepada macam-macamnya. Allah sendirilah yang akan memberikan keberkahan itu sesuai dengan kebaikan orang-orang tersebut. Lah kalau kita lihat misalnya pergerakan perkembangan Pesantren Hamalatul Quran, oleh Mbak Yakin dahulu pernah ketemu saya dengan beliau di satu masjid di Kandul Cinere ya. Kemudian setelahnya itu beliau pulang ke sini dan kita lihat. Terus kemudian beliau dititipi seorang anak yatim, diterima. Ini adalah merupakan awal daripada keberkahan. Menerima anak yatim untuk menghafalkan Al-Quran Al-Karim itu adalah merupakan satu keberkahan. Ternyata beliau menerima dengan segala keikhlasannya, kemudian datang lagi, muncullah inspirasi-inspirasi baru. Cobalah, Al-Quran itu bisa menciptakan inspirasi-inspirasi baru. Yang awalnya itu adalah tahfidz Al-Quran Al-Karim, kemudian setelahnya itu muncul inspirasi baru. Wah, kalau tahfidz Al-Quran saja, maka anak-anak perlu juga mendapatkan suplemen-suplemen berikutnya itu. Saya melihat bahwa sistem yang diterapkan di pesantren Hamalatul Quran itu adalah merupakan satu sistem yang cukup inovatif. Mbak Yakin termasuk inovator dalam hal ini. Bagaimana bisa menggabungkan antara tahfidz Al-Quran bil ghaib dengan membaca selalu berinteraksi dengan Al-Quran dengan bin nazar melalui teori Fahmi Bishauqin. Fahmi Bishauqin yaitu menjadikan 7 hari itu selalu para santri dilibatkan untuk membaca Al-Quran. 1 hari 6 juz, 1 hari 6 juz, 1 hari 6 juz. Itu sehingga akhirnya hari-harinya 24 jam itu hanya diisi dengan membaca Al-Quran. Apakah dengan bin nazar bersama-sama, apakah melalui membaca Al-Quran bersetengah juz, ataupun mengikuti qiyamul lail selama setengah jam, kemudian mengikuti sholat duha sampai 8 rakaat. Itu semuanya adalah merupakan wasail. Wasail bagaimana agar supaya santri-santri itu bisa terus berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Bisa dibayangkan kalau setiap hari itu anak membaca 6 juz. Setiap hari anak bisa membaca 6 juz. Maka kalau seandainya seperti kita berjalan di satu tanah ya, ataupun di satu hutan, tiap hari dilalui, maka orang itu akan hafal di mana dia berada itu. Saya melihat juga ya, ada orang-orang yang mubsir itu artinya tunanetra yang saya lihat di Jakarta itu menggunakan instingnya luar biasa. Dia bisa kembali pulang lagi kembali dari
tempat beliau mereka itu belajar ngaji atau lain, pulangnya tanpa diangkat, dengan perasaan, dengan tongkatnya dia bisa kembali lagi. Ini adalah merupakan salah satu cara yang merupakan cara yang inovatif. Di beberapa tempat sudah tentu cara tahfiz Al-Quran akan berbeda-beda. Kemarin saya ketemu dengan seorang guru dari Mauritania pada waktu acara multaqa ulama Al-Quran di Jakarta dalam rangka melihat tentang perkembangan mushaf standar Indonesia. Saya ngobrol-ngobrol dengan orang Mauritania. Kalau kami di sana itu setiap anak yang mau menghafalkan Al-Quran itu harus menulis dengan hafalan di buku atau penilau, diharokati, tidak boleh salah, dan harus hafal ayat-ayatnya. Jadi melibatkan cara, melibatkan menulis itu, sehingga mereka itu kalau sudah hafal, mereka bisa tahu di mana suratnya, ayatnya nomor berapa, dan lain sebagainya. Ini adalah sudah tentu merupakan salah satu cara tersendiri di Afrika Utara. Saya juga pernah ngobrol dengan seorang syekh di Maroko, Syekh Mausko. Beliau mengatakan ratusan tahun anak-anak kami di Maroko dan umumnya di Afrika Utara itu mereka harus menulis terlebih dahulu ayat yang akan dihafalkan. Jadi ini ada satu apa namanya seperti law, ya, seperti whiteboard. Ya mungkin ini 20 cm, ini 30 cm. 30 cm ditulis pakai spidol. Ini satu halaman, dihafalkan, dibacakan di hadapan gurunya. Kalau sudah beres, sudah bagus, baru suruh menghafalkan. Kalau seandainya hafalannya tidak ada yang salah sama sekali, barulah suruh membaca, menulis pada halaman berikutnya. Ini masih belum dihapus. Kalau seandainya yang kedua itu sudah hafal, maka yang pertama itu boleh dihapus, digantikan dengan ayat yang lainnya. Itu juga merupakan salah satu cara tersendiri. Jadi setiap negara mempunyai cara-cara tersendiri untuk tahfidz Al-Quran Al-Karim. Ada juga cara dimasukkan ke dalam satu ruangan, dibacakan di satu audionya itu, ya, mendengarkan bacaan dengan tartil, bacaannya imam-imam haram dan lain sebagainya, disuruh mendengarkan berkali-kali. Ada juga yang menggunakan sistem membaca satu ayat sampai 40 kali, dibaca, kemudian pindah lagi dan lain sebagainya. Ada juga membaca dengan 4 langkah, yaitu membaca satu ayat dengan melihat, melek, ya, sampai 30 kali bolak-balik. Yang kedua, langkah yang kedua itu adalah dengan merem melek. Jadi apa yang tadi dibaca, ayat yang tadi kita baca itu dilihat merem melek. Kalau seandainya masih belum hafal betul, sampai 30 kali. Langkah yang ketiga itu adalah dengan merem saja. Apa yang tadi dibaca itu dibaca merem, konsentrasi sampai 30 kali. Kemudian setelahnya itu dengan melek. Artinya apa yang ayat yang tadi itu kita baca tapi sudah tidak melihat mushaf, dengan melek. Itu juga merupakan salah satu sistem ini. Alhamdulillah, jadi di Hafalatul Quran mempunyai satu sistem tersendiri, yaitu bagaimana menggabungkan antara binnalar dan bilghaib. Dan hasilnya alhamdulillah kita sudah melihat bagaimana pesantren yang tadinya dulu di rumah di sini, ya Pak Mayakin, ya, dulu menerima anak yatim di sini, ya, sampai masih sekarang itu luar biasa, kelihatan sekali, termasuk insya Allah rumah yang berkah. Rumah, dari rumah inilah muncul Hamalatul Quran Al-Karim yang insya Allah akan bisa memberikan satu andil besar dalam menciptakan masa depan Indonesia, masa depan masyarakat Indonesia yang dipenuhi dengan nilai-nilai Qur'ani yang rabbani. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua, para bapak dan para ibu sekalian, inspirasi berikutnya itu adalah bahwa Mbah Yakin ingin agar supaya tamatan yang sudah hafal Quran itu dibekali juga dengan skill-skill berikutnya itu. Skill-skill berikutnya. Yaitu salah satu di antaranya itu adalah bagaimana agar supaya Al-Quran itu bisa mendunia. Dan memang ini adalah merupakan risalah hudan linnas. Artinya Al-Quran ini adalah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Dalam ayat yang namanya wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man balagh wa man balaghu hadzal qur'an wa uhiya ilayya hadzal qur'an, diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini li unzirakum, agar supaya aku bisa memberikan satu inzar, peringatan keras kepada kamu sekalian, wa man balagh, dan kepada orang-orang di mana Al-Quran itu sampai. Ini adalah merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat suci Al-Quran agar supaya kita itu bisa memasyarakatkan Al-Quran kepada siapa saja. Nah, sekarang para bapak dan para ibu sekalian, sudah menjadi globalisasi. Artinya globalisasi itu artinya semua negara itu menjadi satu. Ya. Menjadi satu, tidak ada lagi sekat-sekat antara satu negara dengan negara yang lainnya itu. Dan yang menjadi bahasa internasional yang paling masyhur saat ini adalah merupakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, tadi kita sudah launching bahwa nanti para penghafal Al-Quran Karim itu juga dibekali dengan keahlian bahasa. Dan Rasulullah SAW juga adalah orang inovator ulum. Inovator ulum. Nabi mengerti bahwa belajar, pembelajar bahasa asing itu juga perlu. Oleh karena itu pada waktu Nabi datang ke Madinah, dijumpai ada Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit pada waktu Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah, itu sudah hafal apa namanya itu surah-surah yang pendek-pendek itu. Nabi terkesima dengan keahlian Zaid ibn Thabit. Akhirnya memerintahkan kepada Zaid ibn Thabit, ta'allam lughatal yahud fa inni la amanu min makrih. Pelajari bahasa asing wahai Zaid. Bahasa asingnya pada waktu itu adalah bahasanya orang Yahud. Karena aku khawatir mereka adalah masyarakat yang penuh dengan tipu daya. Maka Zaid ibn Thabit belajar baru seminggu atau lebih sedikit, Zaid ibn Thabit mampu mempelajari bahasa asing, yaitu bahasanya orang Yahudi. Begitu juga Nabi memberikan pada waktu mengutus-utusannya ke Heraklius, kepada Mokaukes di Mesir, Heraklius di Romawi, itu ada juga yang memberi penterjemah. Pada waktu di Habasyah ada juga Ja'far ibn Abi Talib itu membacakan surah Kahf ayat 1. Ada juga yang menerjemahkannya itu. Sehingga Raja Najasyi pada saat itu menangis terseduh-seduh. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. Ini adalah pentingnya orang belajar bahasa asing pada masa sekarang ini. Dan kita bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau seandainya Hamalatul Quran itu bisa mencetak para hufal Al-Quran Al-Karim, nanti akan diisi juga oleh kerjasama dengan Romaya Ihya Ulumuddin, nanti menjadi para da'i-da'i yang tersebar luas, bukan saja di Jawa, di Sumatera, dan lain-lainnya. Dan kita yakin apabila mereka itu sudah dibekali dengan Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran akan bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh para mereka yang mau jadi orang insinyur, ada di dalam Al-Quran. Mau jadi orang yang ahli hukum, ada di dalam Al-Quran. Ada 500 ayat ahkam yang ada di dalam Al-Quran. Tinggal di update cara mempelajari ayat suci Al-Quran. Tinggal dipelajari, kemudian diperdalam apa-apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Kalau
ada orang yang ingin jadi insinyur, jadi orang ahli ilmu pengetahuan. Ada sekitar 700 ayat-ayat suci Al-Quran yang berkait dengan sains dan teknologi. Tinggal bagaimana menggali potensi yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini adalah merupakan satu, katakanlah itu adalah merupakan modal utamanya. Modal utamanya. Silahkan bagaimana mengembangkan modal utama ini. Modal utama itu bagaimana? Tinggal kita saja. Saya yakin apabila Al-Quran itu digali potensinya, digali potensinya, digali potensinya, itu sampai hari kiamat, Al-Quran itu tetap masih tetap memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat. Bayangkan, sudah 1400 tahun, sekarang 1440 Hijriah, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu masih tetap sampai sekarang itu masih terus digali dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang sekarang mulai tahu bahwa apa yang disebut dengan An-Nahl, Nahl itu lebah ya, ternyata lebah itu mempunyai kromosom itu sampai 16 kromosom yang ada pada dirinya, baik itu lebah yang betina ataupun lebah yang jantan. Dan ternyata Surah An-Nahl itu adanya pada surah yang ke-16 dari awal surah-surah Al-Quran. Okay. Bukankah ini juga merupakan salah satu kejutan pada masa sekarang ini? Kemudian kalau dilihat berapa kalimat Al-Quran yang ada berkaitan dengan An-Nahl wa awha rabbuka ila an-nahl nittakhidhi minal jibali buyuta wa minash shajari wa mimma ya'rushun. Itu ada 16 kalimat. Luar biasa kan? Kejutan demi kejutan. Ini adalah merupakan bukti bahwa Al-Qur'an Al-Karim itu masih banyak sekali hal-hal yang menjadikan orang terkejut ya. Bahwa ternyata di dalam diri Al-Qur'an Al-Karim itu masih banyak sekali hal yang perlu digali. Saya harap bahwa santri-santri Hamalatul Quran ini ke depan insya Allah akan menjadi santri-santri yang mempunyai dedikasi yang tinggi, memberikan andil yang besar dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang akan datang. Masyarakat Indonesia sekarang ini, Indonesia saat sekarang ini penuh dengan tantangan-tantangan, tahadiyat mustamirah. Tahadiyat dari luar, tahadiyat yang ada di dalam, tahadiyat dari luar, betapa arus besar dari globalisasi itu telah melanda masyarakat Indonesia. Apa yang bisa kita laksanakan dalam rangka menghambat ataupun menghambat lajunya globalisasi dengan berbagai macam. Globalisasi tidak bisa dihadang, tapi yang penting itu bagaimana kita bisa berselancar menghadapi globalisasi itu. Tidak bisa dihadang, karena itu kalau seandainya kita hadang, masuk ke dalam kamar anak-anak, ternyata anak-anak kita itu dengan gadgetnya itu sudah bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang ada di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa menghadang? Yang penting itu adalah bahwa anak-anak kita itu sudah diberikan pembekalan berupa penguatan diri, penguatan keislaman pada dirinya sendiri. Dan tahfidz Al-Quran ini adalah merupakan salah satu cara yang terbaik dalam memberikan bekal. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian. Bekal yang paling bagus itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak dididik tiap hari dengan Al-Quran, tiap hari dengan Al-Quran, lingkungannya adalah lingkungan Al-Quran, maka insya Allah anak itu lama-kelamaan kecintaan kepada Al-Quran itu tumbuh. Kalau cinta itu sudah tumbuh, maka dia ingin selalu dekat dengan yang dicintainya itu. Kalau sudah dekat dengan orang yang dicintainya itu, sesuatu yang dicintainya itu,
maka akan menjadi karakteristik bagi dirinya sendiri. Karena modal utama dalam beragama itu adalah al-hubb. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini adalah merupakan salah satu modal utama bagaimana menumbuh kembangkan anak-anak itu cinta kepada Al-Qur'an Al-Karim. Kalau sudah cinta, maka akan muncul periode-periode berikutnya, yaitu inspirasi-inspirasi berikutnya itu. Hadirin sekalian, kegiatan dengan Al-Qur'an sudah tentu akan bisa membawa kebaikan bagi kita bersama itu. Maka saya yakin dengan adanya pengurus baru, insya Allah nanti kita akan berpikir bagaimana ke depan, bagaimana nanti kampus pesantren Hamalatul Quran untuk putri insya Allah akan bisa terwujud lagi ya. Nah, ini penting ini, karena saya anggap bahwa perempuan itu justru merupakan salah satu tempat untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak itu pada waktu masih di dalam kandungan ibunya 9 bulan. Kalaupun netei ya disusukan sampai 2 tahun wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. 9 bulan ditambah 2 tahun. Setelahnya itu sekolah SD. Sekolah SD 6 tahun itu juga sama. Itu juga masih mbok-mbokan ya. Ikut sama itu. Andaikan seorang ibu itu sudah ditanami Al-Qur'an Al-Karim, maka yang menjadikan anak itu menjadi anak soleh itu kembali kepada ya, bagaimana cara ibu itu bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Akan lebih bagus lagi apabila ibunya itu adalah orang hamilatul Qur'an, hafal Qur'an, hafizatul Qur'an, ya, sahibatul Qur'an. Maka pelajaran yang didapatkan oleh anak-anak, oleh bayi itu adalah dari ibunya sendiri. Suara ibunya adalah suara yang termerdu dalam kehidupan seorang anak, manakala orang itu akan apa, sudah dewasa akan ingat lagi. Dulu pada waktu saya masih kecil, kalau saya itu belean, ya sakit mata, saya dipangku oleh ibu saya, dikeloni sama ibu saya. Kemudian setelahnya itu ibu saya itu mendendangkan 1-2 bait ya nadhiraya bi yaqub u'idzukuma bimasta'adza bihi idz masahul kamadu qamisu yusufa idz ja'al bashiru bihi bihaqqi yaqub idhhab ayyuha ramadu. Ini 2 bait itu saya hafal dari ibu saya, dari mulut ibu saya sendiri. Saya tidak pernah, ternyata hafalan yang saya hafalkan pada waktu masih kecil sekali, masih SD, itu ternyata itu bisa saya hafal sampai sekarang ini. Ini adalah merupakan salah satu apa andil seorang ibu kepada anak-anaknya. Bayangkan apabila yang memberikan pembelajaran Al-Quran kepada anaknya ibu sendiri, maka itu akan berlangsung sama sekali. Said Qutb di dalam permulaan tafsir fi dhilal al-Qur'an itu juga mengatakan, saya yang selalu saya teringat terngiang-ngiang dalam benak saya itu adalah ketika ibu saya itu membacakan ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Saya waktu itu masih kecil. Itulah awal daripada kecintaan saya kepada Al-Qur'an Al-Karim. Apa yang terjadi kemudian? Said Qutb adalah seorang yang ahli di dalam bisa mengeksplorasi isi kandungan Al-Qur'an Al-Karim, jadilah akhirnya menjadi tafsir fi dhilal Al-Qur'an Al-Karim. Para bapak dan para ibu sekalian, saya kira yang berkaitan dengan Al-Qur'an banyak sekali, dan kita ingin mendapatkan fatwah ya, syarah dan mau'izah hasanah dari romo yai kita, romo yai Yahya Umuddin. Dan saya, Pak Yai, saya adalah adik daripada Pak Hasan Tuba, dan ponakan dari Ibnu Ubaidillah Syathori, Romo Yai mungkin dahulu di Said Muhammad ya.
dengan Hasan Tuba. Hasan Tuba sudah sekitar 10 tahun almarhum sekarang. Abdurrahman Ibnuddin Syaftori, beliau masih alhamdulillah masih sugeng sampai sekarang ini, paman raya itu. Dan saya dari waktu ke waktu datang ke Sayyid Muhammad, ya. Pernah saya datang ke Sayyid Muhammad pada waktu masih di Babul Fatih. Babul Fatih di Masjidil Haram, saya ikut di situ, saya pakai batik, begitu saya salaman, saya ditarik oleh Sayyid Muhammad suruh duduk di sampingnya. Alhamdulillah ini merupakan salah satu kenangan saya bersama dengan Sayyid Muhammad ini. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairul jaza. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah hamalatul Quran akan berkembang dari waktu ke waktu sehingga menjadi salah satu pionir di dalam pengembangan Al-Quran Karim di Indonesia, dan santri-santrinya bisa menjelajah seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita mendapat banyak sekali ilmu dari yang disampaikan oleh beliau Al-Ilkiya Dr. Ahsin Sakhok Muhammad. Nafa'anallahu bih. Berikutnya kita akan menyimak Al-Mu'idzatul Hasanah dari Abu Ya Iyaji Muhammad Iyya Ulumuddin, pengasuh Mahat Pengembangan dan Dakwah Nurul Haramain Pujon Malang. Dalam suwun Yai Taring Mauidzul Hasanah. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala. Musallian wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Syiadatul Muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para asatidah, para wasaya Rasulullah, talabah, tulab jami'an, wabil khusus tumateng khatibul ma'had Piyai Enur Yakin, so punyai
ingkang kawula hormati Romo Kiai Ahsin Tsahoh hafizahullah dan seluruh masyayikh yang lain, segenap bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri hafizahullah.